Allah rajin banget. Mainnya. Dia kayak ngerasa hinunya gak power pick banget di LG. Jadi mau ngomong LG tetap. Ntar ya aku bingung pindahin muka aku yang segede gaban ini. Zhang Fei-nya soalnya udah di blok sih. Kayak Miki kan mainnya Zhang Fei mulu kan. Dan yang bikin Hino-nya kuat juga termasuk karena Zhang Fei sih. Ya ini gak ada Zhang Fei yang bisa nge-protect. Kelas saya gila rajin banget. Iya dong. Respect wanita streamer, diam ya kalian ya. Mulu ya sama LGD ya. Kecilin dikit, apanya? Apanya yang dikecilin? Gak usah bingung nanti. Muka gue, oke gue kecilin. Yang penting mainnya. Segitu. Bukan build-nya doang, tapi mainnya. Segitu gak sih? Dia gak perlu Hino lagi. Eh sambil makan gak sih? Dia mau jing deh. Apanya yang dikecilin nih, muka gue udah kecil banget nih ini. Di jungle mungkin. Apa segini? Karena udah ada. Oh kurang kecil, sorry. Segini. Menarik sih kalau di awal banget ya. Segini, enggak ya bercanda. Ikannya menarik ya. Jangan gitulah guys. Kan gue magang hari ini. Bisa di farmlin? Enggak juga sih. Enggak sih, udah dari sana. Oh iya, gue punya bot. Bentar di farmlin. Gue punya bot guys. Gue punya bot. Bot gue bisa ngomong kalau kalian donat. Bentar ya. Iya. Bot gue bisa ngomong kalau kalian donat. Juga di band. Bentar ya, gue panggil lu namanya bot Vio. Terus juga ada Huoyi. Huoyi diri. Mana sih botnya? Pas ada Marco Polo. Gue lihat dulu ya. Botnya ada enggak? Paling itu pilihan atau Feng? Oh, ada botnya. Feng. Masih buat ngancurin tower. Buat ngancurin tower. Brazil suka banget main Feng farmland karena buat ngancurin tower. Kelas bot. Ada band satu lagi. Kelas gini botnya. Jahat banget dipingin bot. Gak apa-apa. Masa dipakai suara anim? Dan satu lagi Dharma. Dari kelas lain ya, dia gak mau lawan Dharma juga. Masih ada Biron, Alain, ada Charlotte juga, ada Guan Yu juga. Kalau nonton HOK itu enaknya sambil makan. Jadi kita sambil makan ya, karena aku hamil, jadi aku harus sambil makan. Karena lawannya Majin ya. Sambil baca komen ya. Nanti aku baca kok semua komen. Kita akan review komen-komen hate di TikTok. Dan Charlotte yang muncul. Nanti gue pinin ya. Kalau thank you Revolution. Gue pinin terakhir tinggal Rom nih ya sama tinggal. Ya ini suara VTuber. Gue punya bot namanya bot Vio. Suara VTuber. Feng. Iya, konser Marco Polo. Sudah udah record dari kok. Senang main Feng soalnya dari loops. Rom. Sembilan ya guys. Kalian cek WA. Mozi. Mozi Rom. Wih, Mozi masih ada. Dan dia protect belakang banget kan lumayan. Kalau perlu mau main satu lagi yang di belakang dari farmland-nya. Iya, ini Lux sudah ada Mozi. Apalagi dia punya Maesiran, mainnya poking kan jadinya. Tapi Mozi juga pura-pura kaget coy lo, istri gua. Istri gua kan kebalik ya. Kali mau pick Fang. Fang. Suami gue gila gimmick banget, masa disuruh pura-pura kaget liat game. Habis lagi OTW Malaysia. Masih kayak ketebak lah pikannya. Sepi kata Oki SMC. Iya Oki sepi soalnya hujan. Gak mungkin bisa yuhuan soalnya. Jungle bisa kayak main key gitu. Kayak bisa pakai jungle tank terus. Kalian coba suruh botnya sebut namaku dong Bangsau. Ayo bot kerja. Astagfirullah. Menurut gue makasih Bangsau. Kalian coba suruh botnya buat sebut namaku dong. Halo Bangsau. Pakai ganteng. Gue gerak. Enggak mau. Oke. Sama drivenya LGD kadang-kadang. Aku belum pernah lihat mukanya Bangsau. Ntar aku kirimin fotonya Bangsau. Di early ini Feng biasanya kuat banget kerah tower juga ya. Dapat ngejokiin Apis dapat berapa? Nah itu kita bisa cincai lah. Iya kuat sih, cuman butuh late game banget. Oh. Dan kali ini Yuhuannya bakal dipakai sama ganteng dapat 100.000, boleh. Yang sering banget. Kalau kita perhatikan ya dia pakai hero-heronya assassin ya. Jadi buat manual gini ya. Ya Allah Bang, so inget istri. Masih dengan Clover lagi di pesawat guys. Besok kan dia show match di Malaysia. Jadi dia lagi di pesawat sekarang lagi terbang. Jadi minta dijokiin. Ya udahlah, karena gue gabut. Lu tadi di band gak sih? Ya udah, gue mau deh. Terus gajinya gede. Biar bahkan labers ya. Bahkan tadi gak ada hero yang lepas gak diambil. Jadi bener-bener fokus jingle aja. Buat tim Brazil ini langsung wow. Bakal dimulai untuk game pertama best of 5 series semifinal nih. Sorry Dwi. Berarti satu langkah lagi buat kedua tim untuk masuk ke grand final sebenarnya. Tapi lihat aja siapa yang lebih kuat antara kedua tim ini. Loops di sisi kiri dan ada LGD yang di bagian kanan. Kanan biasanya udah mulai dilempar-lempar tuh karena Jiung lumayan sakit. Iya. Dan posisi kali ini di sana ya. Sus juga nih Abigail. Di farmin aja. Netizennya masih steady net lah. Dan ternyata dari ayo siapa yang pegang kau aku buka polling deh.
ya ngambil. Kalau aku sih pasti, kalau aku menurut aku yang menang LGD ya. Clear lumayan cepat juga tadi. Dia langsung level 2. Punya. Kalau aku sih pilih LGD. Rescue satunya. Basic hitnya bakal ke enhance dan sekarang dia bisa langsung merah sama ngambil camber sekaligus. Tadi dari si Lian Kue juga ngecekin brush doang, jadinya emang gak terlalu makan EXP banyak buat ngambil dari Zihong. LGD, ya, LGD kali. Sebut kan Black Dapa dan kecolong sama Kang Sol. PA langsung minor domain dipake, langsung sebutin kill kalau Musang King. Musang King di take down dan permain agresif banget dari Loops. Ngepanis banget ini. Eh boleh ganti gak? Kayaknya Loops deh yang menang. Dan sekarang kan bisa connect sekali lagi. Boleh ganti gak jadi Loops? Depannya ada tower agak sedikit maksa di sini. Kang yang masih punya flash. Kayaknya Loops deh. Jadi dia gak mati. Wah sekali lagi sih, ADH tahu kayak lawannya tuh kuat. Yang pasti lebih lama parah. Iya makanya. Dan kemarin juga begitu. ADH tuh ketika dia tahu. Bisa gitu ya, ganti-ganti ya. Level 4, pas Yuhuan masih level 3 itu langsung dimajuin. Dan first blood lagi dengan cara yang sama dari Loops. Mereka benar-benar tahu power dari hero yang mereka pick. Dan sekarang 10 detik masih ada Azur Golem, harusnya gak bakal di-commit si mid-nya. Ini gak bisa nyuruh siapa-siapa dan ini ada combo dari Jing. Sesimpel itu ya, 1-2 ulti katanya. Udah ulti. Hei, langsung buka mid-round domain sekali lagi. Gila jago banget. Gila lagi dong, wabu sekali Hong ya kali ini. Dan ini waduh, Jingnya makan banyak banget. Dan oh pantes Apis gak bisa main Jing guys, emang. Emang kalau main Jing tuh harus jago. Dia kan gak jago. Hati-hati aja, LGD. Ini Brazil benar-benar agresif, benar-benar kuat banget. Mana sih? Ya Allah, goreng-goreng goreng banget nih. Iya, mumpung gak ada orang ya kan. Sedikit late game, bisa dibilang ladiesan. Terus Yuhuan iya. Juga. Panas Apis gak bisa main, Jing. Yuhuan sama Dolia, dan itu benar-benar late game banget. Bahkan game-nya tuh mekanik tua lama. Mana bisa. Sama Yuhuan sama Dolia, ini gue takutin karena Yuhuan tanpa Dolia ya, dia di awal lo early-nya benar-benar behind banget. Butuh banget farming. Butuh banget item, dan biru juga butuh dia, butuh Azur Golem biar bisa nge-spam skill. Ultimate-nya juga, dia juga mana cukup boros buat Yuhuan sendiri. Bakal di-invite lagi gak sih? Oh enggak, dia pasti bakal jagain aja. Tapi emang kalau lu apal pattern lawan dan lu tahu pattern lawan sendiri, lu bisa punya kalkulasi kapan bisa nge-invite ya, kadang-kadang ya. Tadi itu pas banget invite. Makasih owner Romeo. 500 gold 3-0 di awal, lu gede banget sih buat ABS apalagi, dia makan banyak nih. Dia bakal kaya banget, late game-nya lumayan ngeri buat ngangkat game-nya sendiri. Gak usah Bang Sal, soalnya gak ada apa sih. Namanya assassin kayak Jing ini, ngangkat game-nya sih bisa banget. Kecuali Tencent mau bayar gua. Coba untuk sorry. Mancing-mancing aja karena ada Mai juga di bagian kanannya, dia pengen apa Monkon? Oh iya bentar. Aman banget, jadi sadar kayak ada yang Mai sana, Jingnya lompatin langsung musakin lagi. Ini namanya game permainan apakah komitmen ini namanya Honor of Kings guys. Saking ya. Pakai kesempatan buat lari aja bote, deh. Botnya bisa ngomong bote tanpa disuruh, guys. Waduh, gila agresif banget. Coba jangan bot gitu loh. Gini amat hidupku jadi bot. Halo. Baca. Baca Ray, cuma cepet banget. Punya Blackstorm juga soalnya bisa mark ke arah Lady Sun. Dia kalau misalkan bayi Wattah pasti bakal menang. Gak usah ketawa ya. Gini rekanan Blast connect ke arah Musang King. Iya buat halo Krisna, bentar ya aku cari linknya Monkon. Ada siang yang ngasih zoning out ke arah Mai Shiranui dari Kang, jadi nice banget dari siang juga. Jadi bisa tahu ini bakal klik pada akhirnya di atas. Belum bisa suara bot guys, bot berbayar. Jadi kalau mau denger nama kalian mau disebut harus donate. Ini lu bisa ada di mana aja tiba-tiba nge-gank kayak Kang kali ini langsung di zoning out lagi. Tempest banget udah bawa jubitnya udah tempest. Asli mustem. Dan tiba-tiba tower di bawah ya. Nice time bang. Wah lu gak boleh gini kayak gitu sih Feng. Emang pasti dia cepet banget ya. Dan ini kesempatan besar buat Monkon lagi dong, gua enggak bisa ini, enggak bisa ngepin, udah kejauhan soalnya. Oke, ntar wait. Makasih ya. Kebuka banget karena enggak ada tower. Makasih. Mulai di PR lagi. Buff-nya masih bisa diamankan sama Musang King. Gua tarik kata-kata tadi ya, enggak jadi LGD. Bakal diamankan sama Kang JR coba untuk lawan. Loops deh yang menang deh. Di sana enggak bisa ngapa-ngapain dong. Dia bakal mati juga meskipun dia dapat kill karena Kang ya, sebelum dia mati. Jadi trade aja. Ini alhamdulillah ya pulang cepat. Jingnya juga udah dapetin snowballing di awal-awal. 16.000 gold. Iya, makasih ya. Iya, agak mahal soalnya baru suara VTubernya. Ada tim yang bisa buat mojokin LGD kayak gini. 16.000 mahal-mahal. Aku cuma di gaji pakai apa ya guys? Pakai Milo Malaysia. Mereka dapetin Tyrant tapi 2 tower. Kamu enggak boleh. Jangan gitu dong. Pengen membuat kecil tower dan dari Halo. Jadi mau ngecap nih. Siangnya bakal lewat. Halo sih, halo. Masih gak kena, kalian beli sih. Guys, Mas Aldi Taher lagi di pesawat. Masih aman, masih ada di bot siang. Tapi lumayan sakit tuh. Iya. Begitu kenapa? Iya, botnya dibayar pakai Milo Malaysia, guys. Ada posisi dari belakang aja, Z.
Gangguin karena Mozi, Mozinya yang harus kabur sekarang masih punya flash tapi dia di posisinya nggak enak banget pakai tinggi center post nggak terlalu lama masalahnya dan Fangnya pengen banget ikut ngedamage tapi sebenarnya udah terlalu jauh di belakang dan dia nggak punya range yang cukup ya. Dan ini kayaknya bakal coba untuk dibuka lagi brushnya sama pemain-pemain dari LGD. Ada Mournful Tempo. Kok LGD kalah ya sama Brazil? Juga ada permainan defense sih. Mas Clover udah ngamen ML lagi. Enggak. Bakal coba untuk sini dibaci dulu karena brush masih ada kacau. Singkat kacau padat kacau. Enggak. Iya kan tanyanya udah ngamen ML lagi jawabannya ini enggak. Tanya ya kenapa kadang-kadang map-nya hilang-hilang ikonnya di map karena main fog itu. Halo, saya ada makasih. Halo Malaysia. Iya, woi jangan diculik dong, Bang. Iya, saya biarin. Suami saya gendut banyak makannya tuh, Bang. Rugi nyulik dia. Dia sama POV-nya main dari silo. Iya, suara itu buat Vio. Emang ide sih. Dan di tengah juga coba untuk bersihin dulu masih Mas Clover lagi di pesawat, guys. GR yang temenin sama ini ya. Rugi, rugi. Merahnya dikasih ya ke arah Fang-nya Sere. Oh iya, serius. Serius Psycho. Udah dimenangin sama Loops karena bawa Fang. Kalah early gitu, Bro. Jadi ya sudah permainan yang hilang dan kali oh gitu, early-nya kuat. Halo Hermes. Soalnya Brazil menang season 1 kan guys, makanya dia jago. Siangnya nge-zoning pemain yang rungkan aja nge-backup dan tower mid lane-nya bakal kirain habis di sebelah enggak ada. Tempest enggak bisa ngapa-ngapain nih. Iya kan, masa King LGD kalah, harus ngelawan lah. Ini bisa ke-cut kalau misalkan Serenya ketahuan karena pemain dari LGD-nya harusnya sadar banget karena bakal ditusuk. Kali ini udah kasih mark juga. Kemalai guys. Kemalai guys. Ada Somis nanti dipanggil Papa Tenshin. Ini pergerakannya juga oke banget. Karena pemain lu siapa yang kan anak Papa Tenshin sekarang. Sama presence yang ada di mid. Jadi dia dikit-dikit sibuk. Aku jokiin deh. Besok kan show match guys. Besok nonton kita nonton lagi nobar dia show match. Itu yang dia sama Anin gitu-gitu. Lawan Psycho, lawan AGCAT, besok kita nonton jam 5 sore. Oke. Tidak anding soro kalau misalnya dia bahaya ya. Dan bukan TikTok match HAO kah? LGD udah pulang balik dalam game. Show match. Udah lagi tinggal nanggapannya. Jadi awalnya doang memang kenapa kah itu men suaraku kencang itu mikrofonku naik turun lupa setting botnya mikrofonnya taruh depan mulut jadi suaranya kencang soalnya dibayar pakai Milo Malaysia sekaligus terima kicking ada sebuah Milo domain langsung menghantam ke arah siang ditumbang dengan secara cepat juga ada dua zoom golem kena Ocean of Tears juga kali ini dari sore ABS yang bahaya bakal dikeprek. Nge-shut down ABH di sana, destructive di-latch, unending Soro juga keluar, bakal diserang kita lagi bersama. Tadi siapa yang bilang LGD? Kelas LGD. Wah ini bahaya banget. Tadi siapa yang bilang LGD bakal menang? GG kalian guys. Tadi udah unggul, gol cukup jauh, abis. Mulai sama gol. Tadi siapa yang ngomongnya? GG kalian. Keren kalian bisa tahu. Akhir, hilang, bener-bener hilang. Dan udah mulai dibikin sama LGD bahkan dengan tower yang bakal dihancurin. LGD bakal pegang kendali, Taren juga udah bisa dimulai nanti. Kalian suruh Vivi baca open chat. Sangat cukup 30 jangan. Taren yang dipilih, sakit banget juga dari Musang. Sorry ya. Soalnya pilihan dua-duanya LGD. Terlalu gede jadi somehow. Biasa feeling ibu hamil. Berubah drastis dari yang awalnya dipegang sama Lux. Wah ini sih emang teori tetap kalem relax santuy ya LGD ya. Bener-bener kayak ketinggalan gold 5.000 kayak 4.000 oh ya? Kayak bodo amat sih santai aja defense. Mereka tahu. Aduh mereka aku nggak bisa main Mulan guys. Kuat banget dan punya backline model-modelan ladiesan yang bisa makan terus kan nggak makan mati gue. Pancing looksnya kayak tadi udah nggak punya mirror domain kan ADHC. Terus mainnya di destructive village di ultimate si ladiesan mau nggak mau ya pasti bakal tumbang semua pemain dari looks. Susah banget karena single target dari Mycenae juga bisa postingannya single target itu cuma kena beberapa bonusnya doang dari kipasnya itu pun damage-nya enggak sebesar dari first target. Halo. Dan juga kalau misalkan dia hit satu Shinobi Bachi tapi dari Yuhuan bisa nge-heal itu bisa dibalikin aja. Yuhuan bagus kalau jago. Soalnya gue sering main sama Yuhuan jungle emang se OP itu. Bakal jadi nilai. Tapi kalau jelek atau early-nya udah kalah udah pasti kalah. Recover semua ini. Udah bener-bener recover semua enggak lagi ketinggalan. Jadi mereka kuat banget. Makasih ya Gung. Pacarnya mana? Punten itu Bang Apis suaminya Mbak Leni ya. Botnya bisa marah guys. Botnya maju ke depan kah? Botnya bisa marah guys. Kang dari lempar-lempar aja cukup sakit di misi kerap niti dari Musangking. Oh udah sekarat aja tuh dari satu hero ini ya. Damage-nya si JR sih, damage-nya Lady Sun. JR ya? Di ultimate shell juga. Ah bisa gitu LGD ya. Keren anjir. Wah gila udah mulai berbalik. Ya
Dan ini juga dari merah bakal diambil lagi Tremor Smash, bakal langsung ada backlane juga dua orang kena begitu aja. Gak sama sekali bisa di counter oleh pemain dari Loops kali ini. Gila, Gelo LGD. Dan masih ada main di tengah sana. Dibalikin di counter. Kali ini Azure Gold bakal coba diamanin dulu sama ADH, tapi main terjebak di belakang. Gak bisa pulang, dia bakal dikejar-kejar sama pemain dari LGD. Nggak bakal bisa pulang sih, udah pasti mati. Punya mau nggak mau dia main cut meet please. Disiplin banget. Oh enggak. Eh, udahlah nggak usah lah, biarin aja lah. Halo Kak Dede. Kalau Kak Dede aku ngapain ya? Nggak masalah sama sekali Dimi ya, Dimi. Asalkan JR-nya bisa mukul mulu udah pasti dapet ya. Ini nggak ke kontes juga bawahnya ditahan sampai tamat. Kai, jangan Kai. Bang Sonter nangis lagi. Dan gak ada kontes. Ini gede banget nilainya. Mereka bisa dorongin lane, bisa ngebersihin tuang. Iya, aku orang balik papan. Dibangin tower yang dipunya sama Loop sebelumnya. Vivi-chan. Soro wajah kerah. Belakang bukan. Ada yang masih dipukulin langsung. Fang dapetin tower. Tapi mereka harus kabur keluar. Gara-gara ya, cak-cak liam kok gitu guys. Jadi masih lucu aman aja, hampir dapetin fight yang gede itu. Oh, itu cukup lama karena ada Prima Albon ya. Masih ada tuh sampai sekarang buff dari Tyrant ya. Jadi ya lama banget tadi buat ngambil Overlordnya. Dan itu nggak kispek sama ya? Karena dipikirnya pada ngejar ke arah mainnya Tempest. Cuman karena kedisiplinan yang luar biasa ya dari LGD ya. Mereka gak peduli gitu, satu orang cuma dibayang-bayangin aja, oh oke mereka mau ke bawah. Animenya dijual gak kalian? Enggak, ini milik properti pribadi ya. Objektif itu bukan. Boleh yang minat sama animenya, boleh DM aku ya. Kayak aratin musuh, mereka bisa zoning out musuh, mukul musuh gak bisa ngapain. Manajemennya manajemen Depok kok, bukan manajemen Jepang. LGD dari kemana mainnya objektif parah soalnya. Agak murah. Mau kalah gold, kalah kill, mereka kayak in the end bisa tetap dapetin keuntungan ya. Iya kok LGD jago banget ya. Fokus ke atas aja, dan fokus dari loop sih sekarang udah mulai ketekan banget. Netboard advantage yang tadi dipegang udah kalah early loh tadi 0-5 ya? 0-5 kalau gak salah, 5-0. Dan tower atasnya tinggal di bagian bawah, tower luar nih. Langsung bisa kebalik gitu. Luar atas, gak ada tower luar. Barter milk goreng Maggi. Boleh. Dari arah Crimson Golemnya. Gimana bakal adus main? Tuh Vivi-chan sapa aku dong, ayo bot. Eh harus donate katanya guys, dia agak mahal. Cuman gak masalah. Saking setidaknya udah ngasih tekanan ya ke arah pemain dari Loops. Loops yang kali ini mulidikan. Begini amat kerjaanku jadi buat. Belum ada perlawanan jauh ini ya. Si GR-nya diprotek banget sama semuanya. Z juga punya initiate yang oke banget dari tadi. Dan Charlotte di late game udah jadi salah satu mimpi buruk pastinya buat model-model kayak Mai Shiranu, kayak Feng juga, itu pasti bakal di zoning out banget sama model-modelan kayak Charlotte gini. Ketahuan kan biasanya ngeliatin Musang King, tapi ini hero yang susah banget buat makasih main. Makasih Ivy. Bahaya dong buat main deh, pas lari ke belakang damage dari Musang King lumayan sakit juga. Ada orang gila, Lianpo. Terlalu banyak yang di Lianpo-nya ya Allah. Bisa fatal banget bisa nanti. Itu aku kalau dikejar-kejar Lianpo nangis kayaknya deh. Itu sih kelar sih. Serem banget deh boy. Ya kombinasi itu. Bakal dikombo main di choke point. Dan kali ini Meri Amai masih sabar loh LGD bro. Menit 13. Iya bener-bener Saiko. Keren prediksi LGD. Kamu guys. Biarin tim Loops ya bakal dorong di arah atas. Dan kayaknya ini bakal dikasih ke Ladysan kah buat ke arah bawahnya. Bayarannya pakai Milo Mahalai. Mereka lebih peduli iya, bener. Coba buat yang namanya itu nyari informasi di mana pemain Loops berada. Dua orang udah ketangkep. Milo Domain dibuka juga bakal langsung di Tremor Smash. Sama lihat punya kali ini. Angkat Frank-nya dalam masalah. Cuma untuk Willow Way. Gimana Azure Golem bakal coba diambil dulu sama tim LGD. Udah. Gila banget. Cukup banget. Kayak mereka tuh tahu kapan mereka harus berhenti menyerang. Gak harus kayak menggebu-gebu banget buat ngeratain musuh, ngeliat musuh sekarang dikejar-kejar. Sabar nah, banget anjay LGD. Yang mundur ya udah, tiap digertakan bro. Dia udah rapi banget sih. Dan ini Tyrant bakal dimulai langsung. Tapi Lianpo-nya ya, jago sih guys. Gue kalau ketemu Lianpo kayak gitu kayak gue nangis sih. Agak ngeri juga dari posisinya. Digebuk-gebuk gitu. Bakal diperangin langsung Lianpo Zuning dan free kelas. Mulai lagi nih. Sunbin, thank you. Sunbin enggak ada alertnya, enggak usah donate guys. Enggak usah donate, enggak ada alertnya. Lagi mungkin 20 second bisa langsung offroad deh. Enggak perlu nungguin Primal Bone juga mereka bisa tuh. Kayak tadi lagi ya. Kayak tadi lagi ngambil Honda logo mute ya. Mungkin mainnya bakal meta petani banget. Si Torik mulu. Udah gue boost tau. Tremor Smash 3 orang di chop point. Will away coba cabut. Ada ultimate shield juga tadi keluar dari Lady Sun tapi miss. Dan ABH bakal coba untuk ngambil-ngambilin minion di jungle milik tim LGD aja. Cuman Overlord kali ini gila LGD sih. Semoga besok Hafizan menang ya, soalnya dia sama LGD NBW. LGD pusat guys, dia setim sama LGD pusat. Boy lagi ngedorong tuh buat LGD. Kan kalau dia menang aku juga senang. Halo Jojo, iya. Lagi dari Loops. Mereka juga udah boleh kelihatan mountful tempo dibuka dan coba dikaitin-kaitin ke arah Overlord buat maju. Iya, jago banget ya Lianponya ya. Enggak ngerasa perlu clear begitu dapat Overlord udah bisa nge-clear sendiri. Jago banget Lianponya. Dan jingnya nge-reveal di bawah, mereka sadar banget ini free.
Karena udah nge-reveal Jing itu artinya udah gak bakal apis lagi di pesawat guys. Dia lagi ke Malai karena besok dia show match KOK. Besok kita nonton ya di sini ya jam 5 ya. Mungkin lebih bagus kalau tunggu Primer bulan kelar ya, itu sekitar 15 detik lagi. Botnya bisa dijadiin bel rumah ke kalian. Apa? Jarod juga masih kuat banget. Botnya bisa dijadiin bel rumah ke kalian. Harus diperangin kayaknya sama LG. Boleh. Sekali lagi masih dilapetin sama LG. Karena emang ada Primer Bond, jadi mereka memarkan momentum yang bagus aja dari Lux. Buset. Tadi Lux juga pinter ya ke dorong bawah ya. Akhirnya LG bisa ngomong kan botnya kan. Keren. Ada space buat ngambil ke arah Overlord tentunya. Dan kali siangnya bakal coba untuk dorong atas dulu. Pelan-pelan kita besok live stream Apis. Besok kita nonton Apis, kita goreng-goreng dia guys. Emang orang-orang lain aja yang bisa goreng suami gua. Gua yang goreng besok. Lihat aja ya besok ya. Kalau dia kalah udah fix. Halo, halo 3 bintang. Oh, masih disimpan kali ya. Oh, di atas, di atas. Shadow Fangar bakal di spawn di atas tentunya. Hero jungling HOK. Menurut gua yang hero jungling HOK itu jing soalnya susah. Yang atas emang enggak yang bisa didorong. Kalau mau yang gemoy ada tuh. Siapa? Menki. Tuh gemoy itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Itu udah itu tinggal sedikit apa itu? Yang bawah harusnya bakal lancar. Ayo kita review head comment di TikTok ya. Jadi kalau ada yang head comment di TikTok kita pin terus kita review. Butterfly, butterfly juga bagus. Orang-orang jago tuh mainnya Jing, Butterfly. Wirau tuh main kayak gitu tuh. Supaya ini lu coba di trap-trap terus sebenarnya sama tim LG yang terima kasih 3 bintang. Bukan Agudo, Menki. Ya Menki yang lucu. Ya mereka review head comment. Iyalah, review head comment. Mainnya ngetap gitu, mainnya potong-potong coba buat main di choke point lagi karena bisa buat manfaat sama siapa itu risiko sama bot. Tapi kali ini karena adanya Overlord, minion wave-nya lagi bagus di arah Lux, lagi 3 lane push juga. Kakak balik papan di mananya? Aku di Poka, aku di MT Haryono di dam. Besar banget kesempatannya buat menangin game ini nih. Yeah, masih gede. Aku lagi sama bot namanya bot Vio. Jadi dia bakal ngomong kalau kalian donate, terus nanti dia ngomong tuh. Kakak bisa juga perang di tarian berikut yang 20 kan veterannya bakal ada dan sabar sabar sakit juga 18 kan lagi dia kan mau tabrak dulu dari mana mana lempar mana kak nggak ada yang terlalu maksa bang habisnya ke Malaysia kak Sain nggak ada yang maksa cuma lanjut tanpa ada objektif ya iya jing susah guys gua nggak bisa pakai jing karena jagain tower juga dari selam 3 second thank you bang Kaze tuh bisa kan buatnya keren nggak mahal nih. Dan Altairnya udah up lagi juga. My Shiranu-nya enggak bisa buat nge-backup follow up karena udah low HP juga udah setengah darah hilang. Tyrone kalau misalkan di start mereka enggak berani buat nyerang, enggak berani buat melawan karena pasti bakal di Tremor Smash. Cuman ada Jing ABH. Bakal langsung di-zoning out aja dengan Tremor Smash. Dia respect banget karena ABH. Jalan dari sama sama. Iya enggak apa-apa mana. Mereka iya, sangat-sangat. Halo sangat-sangat. Waduh, jauh banget tuh sangat-sangat. Halo sangat-sangat. Aku pernah ke sangat-sangat loh. Hal yang dibenerin sama LGD. Yeah. Itu bagus itu. Makasih ya udah nonton ya. Kayak itu lu pakai ulti-ulti enggak kena pun. Kalau emang detik-detik mau rasit ya. Itu krusial. Jadi biasanya orang halo, makan, salam sama Rinda. Gitu kan. Udah kayak radio aja lu semua salam-salam. Jadi orang pada kabur. Ini nonton HOK ya, bukan radio ya anjir. Entar lagi ada yang request lagu gua gampar lu. Buat dapetin lastnya enggak tuh kontes mainnya. Apis lagi di pesawat. Langsung ke ATM pas ini. Ada 30 second sih buat. Kalau enak kayaknya mudahan Luna ya, kalau Jing itu kayak susah. Bakal didorongin lagi. Dan high ground halo, bawahnya. Halo, aku juga di Depok. Disan, emang sakit Doni dong, anjir lu Don, gue baru 35 second buat dari ini. Kalian ajarin ke Brau dong. Ke Brau itu. Menang aja, Kai. Ketarakan dulu, Kai. Nanti ini, nanti gue kasih tahu. Gue udah pernah. Timing recall-nya Dion Rocking ini harus ngitung banget ya karena cukup lama. Bagus lah gue di Jangkok. Habis dibantai gini. Besok pokoknya kita review Apis ya, Somets. Kita goreng-goreng dia, kita lihat mekanik tua. Apakah dia benar-benar ke HOK ini beneran serius mainnya apa cuma karena sepi aja di ML. Cuman bisa di-kiting terus sama LGD. Ya, LGD dia gak kayak cuma... Kata orang-orang kan dia. Dan sepi pindah HOK. Biar mereka bisa dapat space buat ngambil tempatnya. Iya, yes, dia mau cari space. Jingnya masih bot Vio kerja enggak? Iya. Halo. Ini Sun yang dari TikTok apa dari YouTube? YouTube. Halo, thank you bang. Setengah SP itu lama banget. Yang Sun Bin 2.0. Tuh, bagus kan? Oh, dia luar nih, lagi ngambil. Itu bakal fokus bagus di kan? Lagi, Dan siapa pun amin, makasih ya Jenny. Nggak guys, gue tuh biasa aja. Bakal diperangin dulu orang-orang dulu. Dibandingkan lu kayak harus
kayak apa ya, 50-50 kan main kan ya. Daripada ketempes setengah. Daripada kecolong mendingan lu perangin dulu, abisin orangnya dulu yang menjadi masalah. Tapi biar dompet dibuka Splendor juga langsung diaktifkan. Eh biasa sih dilihat juga dalam spesial Emorpes langsung ada kartu ini. Gila lihat ponya. Fast hand banget. Lihat ponya. Buset. Tapi Fendi tumpah bisa. Lian ponya buset. Lian ponya. Ini kalau Lian Po enggak MVP awas ya. Ini awas aja kalau Lian Po enggak MVP gue marah sama panitia kali. Karena Ladies punya ini, punya range. Gila. Itu salah banget sih, dulu langsung ke Frozen. Enggak, gue gak mau main Sunbin deh, gila lu semua ya. Enggak bakal gue mau jokin. Dipukulin dan langsung mati kenapa? Gila, Lian Po keren banget ya sih guys. Coba lompatin kristalnya, tel the K-pop. Damage kalah belakang lumayan sakit. Jago banget. Lady sana masih selamat. Lady sana mah dapetin kill karena damage dari kristalnya kayak expose and instant. 1-0 buat LGD. Awal yang kaya nih. Bagus banget buat kelas.